Kalau habis kedinginan main air, yang hangat-hangat seperti ini mungkin bisa dicoba. Ini dia, tahu cireng, fams. Itu tuh olahan makanan berbahan dasar sagu sebagai cemilan. Cireng biasanya cukup mengenyangkan. Nah, lagi tren nih, ada cireng yang berpadu dengan kuah seblak yang kaya akan rasa rempah. Wah, kebaruan rasa apa lagi nih? Kalau soal kreativitas menciptakan inovasi kuliner, emang orang Indonesia itu jagonya, fams. Jadi ini namanya cireng seblak atau seblak cireng sih? Apapun namanya, cireng yang dipadukan dengan kuah seblak memang menggoda. Gak heran, banyak muda-mudi datang bersantap sambil menikmati live music di sini. Kalau penasaran menyobain, bisa datang ke sini. Jalan Raya Parung, Depok, Jawa Barat. Kuah yang kental dengan cireng yang gurih membuat rasanya jadi pas di lidah. Kebanyakan tuh cireng yang kayak rujak cireng itu ada kan. Tapi ini bumbunya tuh beda. Kayak bumbu seblak, terus diperpaduin dengan cireng, itu rasanya enak banget sih. Beda banget dari yang lain. Pengelola resto mengatakan cireng kuah seblak, cireng di sini merupakan menu andalan. Harganya murah, hanya sebesar Rp5.000 untuk sepotong cireng dan memang menjadi cemilan favorit yang kerap dilirik oleh para pengunjung. Untuk harga cireng kuah seblak pun terbilang sangat terjangkau, yakni untuk satu porsinya dengan isi 5 keping cireng dibanderol dengan Rp15.000.